Koh, ini kan HP babe ayah habis kecemplung nih koh. Kira-kira bisa dibetulin gak koh? Hayo, oe liat dulu mah. Wah, sepertinya HP ini masih bisa dibetulin. Tapi mungkin agak lama. Lo orang mau nungguin atau enggak? Waduh, kalau lama sih tinggal aja kok, tinggal dulu. Nanti kalau udah selesai, ayah ambil dia kok. Oke lah, oke lah. Lo nggak mau beli HP jali? Ah, enggak aku lagi agak punya duit. Ini aja dah benerin dulu HP-nya babe. Nanti kalau udah, kabarin ya kok. Oke lah kalau begitu. Sip dah. Ah, si babe ada-ada aja HP pakai kecemplung. Untung masih bisa dibetulin tuh HP. Lagian sih, orang mandi bawa HP ya kan? Dari kecemplung kan tuh. Mana HP-nya masih baru lagi. Nah, gara-gara nyervisin HP babe, ayo jadi telat kan tuh ke bengkel. Pasti Bang Japri ngomel-ngomel lagi nih sama gua. Nah, mau aja dah. Ini jalan agak macet nih. Ada telepon nih. Dari Bang Japri. Apa ini Bang Japri telepon gue? Ya, ada apa Bang? Lu lagi di mana Jali? Ayo lagi di jalan Bang. OTW mau ke bengkel Bang. Kenapa emangnya? Lu bisa gak jemput gua di Plaza Rockford? Gua ada di depan nih. Nungguin lu. Kalau bisa lu langsung sono ya. Ya udah Bang. Ayo sono Bang. Tungguin ya Bang. Nah, ini dia nih Plaza Rockford nih. Bang Jambrik di mana ya? Wah, gua nunggu di depan aja deh. Wah, gua telepon udah nih Bang Jambrik. Halo, Bang. Nih ayo bentar lagi udah mau nyampe nih, Bang. Ayo nunggu di seberang aja ya, Bang. Ya udah oke, sip. Nah, gua tungguin di sini aja dah. Mana si Jali? Oh, tuh dia tuh. Nunggunya dari seberang dia. Wah, aku harus nyebrang nih. Wah, rame di sini ya. Wah, udah gak ada mobil. Aku harus nyebrang. Hari ini panas banget ya cuacanya. Jali, buka pintu. Wah, Bang Jabrik, abis ngapain ke Plaza Rockford? Itu loh, gua abis nyervisin laptop anak gua, rusak, ngeblank gitu. Oh, lah tadi Bang Jabrik ke Plaza Rockford naik apa Bang? Oh, gua tadi ngorder Gojek gua. Wah, kenapa naik Gojek Bang? Nggak bawa mobil aja? Aduh Jali, di situ parkirannya ribet banget. Ku males banget kalau bawa mobil ke situ, mendingan pakai Gojek aja. Oh ya Jali, ini kita langsung ke markas KRT aja ya, nggak usah ke bengkel. Oh, jadi kita langsung ke markas? Iya, soalnya motornya ada di sono. Dan nanti abis dari markas kita langsung ke sirkuit untuk ngetes motor. Oke? Lu udah siap kan hari ini? Iya dong Bang, ayo udah siap Bang. Pokoknya nih ya Bang, nanti akan ayo pilih motor yang paling keren Bang, buat nanti ayo balapan Bang. Eh hey, Junet, motor balapnya mana yang buat road race? Katanya ada di markas GRT. Waduh, tadi sih emang ada, tapi tadi kayaknya dibawa sama si Bambang. Sekarang si Bambang kemana? Aduh, kemana ya? Nggak tahu Bang, saya kayaknya dia udah pergi deh. Kalau nggak ini aja Bang, telepon atau nggak WA aja Bang. Oh ya udah dah, nanti gua telepon dah sama
Iya dah. Oh ya Bang Jabrik, ini kayaknya mobil yang pernah lu bawa ya Bang ke bengkel ya? Iya Jali. Jadi ini mobil adalah salah satu mobil balap yang ada di tim GRT. Ini sebenarnya sih mobil drift gitu. Pokoknya udah ada pembalapnya belum Bang? Udah ada pembalapnya. Ini juga sering menang nih mobil ini di ajang drift. Wah, emang keren sih ini mobilnya. Oh ya Bang Jabrik, gue mau lihat-lihat dulu ya di sini ya. Oh ya udah. Wah, kira-kira ada mobil apa aja ya yang ada di sini? Wah, ternyata mobil balapnya ada di sini semuanya. Wah, ini mah punyanya si Bos Miki nih, yang waktu itu dimodif nih. Waduh, ternyata ditaruh di sini. Wah, ada apa lagi nih? Wah, ini mobil keren banget ini, gile. Ini kan Dodge Challenger ya. Wah, mobil muscle cuman dibuat jadi mobil off-road. Udah keren banget nih. Wah, gue pengen masuk lah. Kunci kagak ya? Keren banget. Wah, gak dikunci. Wih, di dalamnya. Wah, ini racing banget dalamnya. Wah, banyak banget nih tombol-tombolnya. Ini tombol apa ya? Wah, ayo gak ngerti ini tombolnya banyak banget nih. Wah, si Bang Jabrik kagak pernah bilang ya ada mobil beginian di tim JRT. Waduh, aku baru tahu ada mobil sekeren ini di sini. Ini McLaren Senna-nya punya Bos Gondrong nih. Wih, ini kan mobil salah satu mobil langka juga nih di Indonesia. Wah, itu ada Nissan Skyline nih. Ini mobil drift nih kayaknya nih. Gue juga belum pernah lihat ini. Wah, kalau ini sih mobil yang pas itu gue pakai di kejuaraan offroad sama Bang Jabrik. Ternyata taruh di sini semua tuh mobil balapnya. Wah, udah lama banget nih gue nggak offroad pakai mobil ini. Nah, kalau yang ini nih baru nih. Ini mobil latihan gue dulu pas ngedrift nih. Ternyata ditaruh di sini juga mobilnya. Waduh, kangen banget gua nyetir pakai mobil ini nih. Waduh, kapan-kapan dah. Pengen nyetir lagi dah pakai mobil ini. Wah, ini kan Ford Raptor yang waktu itu gua pakai buat ini kan, buat ke gunung nih. Ternyata ada di sini juga. Ada Bang Jabrik ini mobil sponsor. Kok ada di mari? Apa jangan-jangan udah dibeli kali ya sama tim GRT ya? Waduh, cuman ini doang nih yang gue pengen naikin nih, pengen gue rasain. Ini mobil keren banget, ajib banget nih. Wah, kapan-kapan lah gue pengen cobain dari mobil. Si Jari lagi ngapain tuh ya? Gue langsung samperin aja dah. Hei, Jali, ngapain lu? Ini Bang, ayo lagi ngeliat-ngeliat mobil Bang. Ini mobil keren banget dah Bang Jabrik, kagak pernah bilang kalau di tim GRT ada mobil kayak begini. Dan kenapa pas waktu offroad kita nggak pakai mobil yang ini aja Bang? Oh, ini sebenarnya proyek baru Jali, ini baru aja selesai mobil ini. Dan lagi ini juga mobil bukan buat offroad yang offroad kayak waktu kita kejuaraan itu. Jadi ini sebenarnya mobil speed offroad, jadi untuk kecepatan gitu di medan offroad. Oh gitu ya Bang? Yoi. Oh ya Jali, tadi gue udah nelpon sama si Bambang dan ternyata motornya udah dibawa ke sirkuit semua. Nah, kalau gitu kita langsung aja yuk ke sirkuit yuk. Ayo Bang, tapi Bang, nanti kalau sepama kapan-kapan bawa mobil ini dong Bang ke bengkel. Ayo pengen nyobain Bang. Oh, kalau lo mau nyobain, ya dah kapan-kapan ya. Oke deh Bang. Lagian juga ini juga belum gue coba buat offroad juga. Tapi sekalian ya Bang, ini mobil diajak offroad ya Bang. Soalnya ayo penasaran banget ini mobil kalau diajak offroad. Iya oke, nanti gue ajak tenang aja. Udah yuk, kita langsung ke sirkuit yuk. Bang Jabrik, mana nih motornya yang mau ayo tes?
Iya, sabar, sabar, sabar. Ada di belakang gua nih, ada di garasi, tenang aja. Jadi hari ini Jali, kita bakal ngetes 3 motor ya. Yang pertama ada motor Kawasaki ZX10. Itu udah full spek balap sih. Udah pernah buat balapan juga. Habis itu ada R1M. Itu juga udah full spek. Dan satu lagi ada Ducati Panigale. Tapi ini sih belum full spek sih. Tapi lu cobain aja. Nanti lu tinggal pilih motor mana yang bakal lu pakai buat kejuaraan road race. Oke deh bang, kalau gitu ya udah deh bang. Ayo pertama mau nyobain Ninja dulu deh bang, boleh nggak bang? Boleh boleh, ya udah ambil tuh. Wah, gokil nih motor nih, kenceng banget. Waduh, mantap banget nih motor dah. Wah, aku cuma penasaran nih sama top speed ini motor nih. Kira-kira bisa gak nyampe 300-an? Wih, gile, gigi duanya panjang banget. Waduh, udah 100 berapa nih? Waduh, 170-90. Waduh, kenceng banget, gila. Wah, aku langsung gua geber nih ya. Oh, set. Wah, ini lurusan nih, enak nih. Gua cabut. Oke, ayo, 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 ayo. 270, oke, 290. Oke, ayo 300. Oke, nyampe 300. Gokil nih motor. Waduh, ternyata enak juga ya. Ngerasain motor Ninja full spek balap kayak begini. Wah, ini motor kedua nih, Yamaha YZF R1M. Wah, ini kata Bang Jabrik udah full spek juga nih. Gue pengen tahu enakan mana sama Ninja tadi. Wah, ini juga enak sih ya. Wah, enak nih buat nikung nih. Cuma nih kayaknya agak entengan dikit daripada ya tadi Ninja. Wah, gokil. Aduh, 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 aduh. Wah, ternyata kencang juga motornya. Wah, tapi gua harus ngetes juga nih top speednya berapa nih. Wah, mantul banget ini motor. Ah, tapi cuman ini motor kayaknya gua kalau pakai motor ini kurang lincah. Ini sih kayaknya motor yang waktu itu gua pakai sih, tapi rasanya beda loh. Ini lebih bertenaga dibandingkan yang waktu dulu gua pakai itu. Nah, bentar lagi nih lurusan nih. Gua pengen gua tes nih top speed dari motor ini nih. Bisa nyentuh 300 enggak ya? Oke nih lurusan nih. Oke, moga aja bisa nyampe 300. Wah, gigi tiganya gila. Oke. Bentar lagi nih 300 nih. Oke, nyampe gak nih? Oke, gokil nyampe ternyata. Wah, 309. Nah, tadi Kawasaki 310 tuh. Nah, motor ketiga nih, Ducati Panigale. Oke. Ya, ini masih kata Bang Jabrik nih, cuman baru diganti knalpotnya doang nih. Jadi masih kayak standaran nih. Cuman gue pengen tes nih standarnya kayak gimana nih. Wah, asik banget nih motor, enteng loh dibandingkan dua motor yang tadi. Wah. Ini standarnya aja udah kenceng loh. Wah, apalagi nih udah kalau nanti udah full spek nih. Wih, gila. Waduh, kenceng banget ini.
Wah, gua mau libas nih. Tikungan. Aduh, enak banget dani motor penikung. Gila, ini kalau gua pakai motor ini lincah nih gua nih. Wah, asli enak banget nih motor. Oke, ini trek lurus nih. Kita akan coba untuk top speednya. Nyentuh 300 nggak nih motor? Kalau nyentuh 300 nih gokil nih motor. Standarannya kenceng berarti nih. Oke, udah gigi 6 sini. Oke, berapa nih? Ya, 288. Tapi ya lumayan lah, lumayan. Untuk motor standar. Yang cuma diganti knalpot nih. Wah, ini kalau semua udah full spek nih. Larinya gila nih. Waduh, puas dah gue dah nyobain 3 motor dah nih sekaligus. Wah, ini motor emang enak sih. Udah enteng, tenaganya juga oke. Ya sayangnya aja ini motor masih standar sih. Tapi kalau nanti udah full spec pasti lebih garang aja ini motor. Ah, Bang Jabrik. Itu ada. Lu udah milih nih motor yang bakal lu pakai buat nanti kejuaraan road race. Udah bang, udah ayo putusin nih bang. Bawa Ducati Panigale ini yang nantinya akan ayo pakai bang. Oh, lu yakin pakai ini? Yakin dong bang. Ini kan masih standar jali. Ya iya, cuman ayo nanti minta bang kalau sama udah balapan ya dikasih full spek lah bang. Kayak motor Kawasaki sama R1 tadi bang. Oh gitu. Ya oke lah, itu mah gampang deh. Tapi lo udah yakin kan pakai motor ini nanti buat kejuaraan road race nya Yakin bang, yakin 1000% bang. Aye, pakai motor ini bang. Ya udah kalau gitu, nanti gua buatin motor ini jadi full spec untuk standar balapan road race ya. Oke, nanti lo tinggal lo coba lagi kalau udah kelar ini motor. Oke deh bang, siap. Oke, warga YouTube semua, tadi kita sudah menyaksikan episode ke-88 dari serial Rojali ya. Jadi di episode kali ini Rojali suruh milih di antara 3 motor yang tadi dia tes ya. Dan akhirnya dia memilih Ducati Panigale ya. Kenapa milih Ducati Panigale? Yang pertama ya karena banyak yang request Ducati Panigale untuk jadiin motor road race-nya si Rojali ya teman-teman semua. Nah mungkin di episode berikutnya nanti kita akan tampilin untuk kejuaraan road race-nya ya. Dan ada satu kejutan ya. Jadi kalau kalian lihat di sini akan ada satu pembalap lagi, yaitu pembalap wanita ya. Nanti kalian akan tahu siapa pembalap ini nih di episode berikutnya. Jadi dia nanti akan bermain di kelas 600cc ya, menggunakan R6 yang ini nih motornya. Oke, gitu aja teman-teman semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan jangan lupa tonton terus serial Rojali hanya di channel Whiskey Land. Dadah semuanya.